ketika divaksin mas bro, usahanya usahakan matanya sampai berkedip ini. Halo, assalamualaikum mas bro. Berjumpa lagi di channel saya, Cak Yuyung. Bagaimana kabarnya mas bro? Tentunya sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah mas bro, sekarang DOD-nya sudah berumur 1 minggu. DOD hibrida, populasi DOD 400 ekor dan angka kematian mencapai 8 ekor. Nah, nanti DOD ini akan diturunkan ke tanah mas bro, karena DOD-nya sudah berumur 1 minggu. Biasanya di sini ketika umur 1 minggu, DOD-nya akan diturunkan ke tanah. Tapi sebelum DOD diturunkan ke tanah, DOD ini divaksin terlebih dahulu mas bro, memakai vaksin NDIB. Nah, bagaimana proses vaksin NDIB dan proses DOD turun tanah? Jangan kemana-mana mas bro, tetap di channel Cak Yuyung. Nah, ini mas bro vaksinnya, saya baru beli tadi. Ini vaksin NDIB, Medivac NDIB. Ini harganya 24.000 mas bro, di toko peternakan ada. Saya menggunakan sistem tetes mata. Ini tetes matanya mas bro, LD500, karena bebek saya 400, saya menggunakan vaksin 500. Sedikit keterangan bagi mas bro yang ingin membeli vaksin NDIB, itu harus membawa es batu, karena vaksin ini harus beku mas bro. Ini ada vaksinnya, ini apa, ada virusnya, ini virusnya mas bro, beku. Nah, virus ini harus beku. Nah, untuk membekukan kita harus punya es batu mas bro. Di sini karena memang di tokonya sudah menyediakan es batu mas bro, ini es batunya mas bro, es batu dari tokonya. Jadi saya tidak usah membeli es batu lagi, karena memang tokonya lumayan dekat. Nah, jika mas bro ingin membeli vaksin, usahakan mas bro membeli es batu terlebih dahulu. Takutnya nanti ketika sampai di rumah, ini virus yang beku ini malah tidak ada mas bro. Nah, jika tokonya dekat dengan tempat mas bro, dengan kandang mas bro, dan tokonya sudah menyediakan es batu, nah mas bro tidak usah susah-susah mencari es batu. Seperti saya ini tokonya sudah menyediakan es batu sendiri mas bro, jadi saya tidak usah membeli es batu lagi. Oke, saya akan buka vaksinnya.
menggunakan sistem tetes mata. Awas, hati-hati ketika membukanya, Mas Bro, karena ini memang sulit, agak sulit, kita butuh pisau untuk membukanya. Ini sulit. Tangannya licin. Ini Mas Bro. Nah, ini nanti akan hilang ketika diisi air. Air apa ini? Kita tes mata. Mas Bro, habis yang beku tadi sudah habis. Sekarang kita akan vaksin DOD bebeknya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Cak Yuyung. Nah, ketika divaksin Mas Bro, usahanya usahakan matanya sampai berkedip. Sudah. Ini. Vaksin sekaligus urutkan bebek ke bawah tanah.
Alhamdulillah vaksinasi sudah selesai Mas Bro. Ini baru selesai vaksin TWD hibrida hitam putih. Jadi memang membutuhkan waktu agak lama untuk vaksin ini. Utamanya vaksin tetes mata ya Mas Bro. Apalagi saya tadi vaksinnya sendirian. Ini vaksin selesai pas adzan maghrib. Oke, begitulah cara vaksinasi TWD bebek sekaligus proses penurunan TWD ke tanah. Semoga videonya bermanfaat bagi Mas Bro, dan jika itu bermanfaat bagi Mas Bro, silakan Mas Bro subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa centang loncengnya supaya Mas Bro bisa mengetahui update terbaru dari video saya. Oke Mas Bro, begitu saja informasi kali ini dari saya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.